حسين كربلاء بكتلة عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ورجع الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا والشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين لا سيما باقية الله في الأرض أجل الله فرجه الشريف. Para paduka Karbala, kita mengarungi kembali Sahara Karbala dalam malam-malam duka cita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain pada hakikatnya tidaklah pernah mati. Tidaklah pernah meninggalkan umat ini. Tidak ada satu pun manusia yang dikenang sebagaimana kenangan terhadap Al Imam Husain alaihi salam. Tahun demi tahun berjalan, waktu demi waktu melintas. Masa demi masa terlampaui, tetapi kenangan dan menghidupkan kembali Imam Husain alaihissalam dan peristiwa Karbala semakin membara di setiap zaman. Kalau kita melihat hakikat ini, kita menyadari betul sesungguhnya yang hidup tidak lain adalah Imam Husain alaihissalam. Tidak ada yang lebih hidup dari Imam Husain alaihissalam dan waqiah Karbala, peristiwa Karbala. Orang boleh saja meninggalkan dunia ini, orang boleh saja mati, tetapi api yang terus membara dari peristiwa Karbala akan terus menerus menyala dan semakin besar sepanjang sejarah. Malam ini kita akan mengarungi kembali musibah, berbicara lebih jauh tentang musibah. Salah satu musibah itu adalah maksiat. Maksiat dari kata aso yang berarti tongkat. Dan sebagaimana sebuah tongkat, di ujung tongkat itu dia akan bengkok. Menunjukkan orang yang melakukan maksiat itu dia keluar dari fitrah yang ada pada dirinya, dari akalnya maupun dari hatinya. Umay ya'tada hududallahi faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang keluar dari batas-batas Allah, maka dia tergolong orang-orang yang zalim. Dia bengkok, dia tidak sesuai, tidak berada pada jalan yang lurus. Yukhalifu ma amara Allah. Mereka menentang kemudian apa yang Allah perintahkan. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam berkata, Anna likulli ibn Adam lahu nuqtatul bayda. Fa iza aznaba faqad zahara min tilkal bayda as-sauda. Faman taba fazalat tilkal bayda tilkal sauda. Faman aznaba wa aznaba faqad ghalazat tilkal bayda bis-sauda fala yarju minhu khairan abadan. Imam Ali Zainal Abidin berkata, pada setiap diri anak manusia itu ada titik berwarna putih. Sekiranya dia melakukan dosa, maka akan muncul titik berwarna hitam. Kalau dia bertobat, hilanglah titik hitam itu. Tapi kalau dia terus-menerus menumpuk dosa demi dosa, maka tertutuplah titik putih itu dengan titik hitam. Maka jangan harapkan kebaikan dari orang yang seperti ini selama-lamanya. Imam menjelaskan kepada kita, manusia pada hakikatnya ini berada dalam kesucian. Kullu mauludin yuladun ala fitrah. Seluruh manusia ini lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tetapi keburukan demi keburukan yang muncul dari diri kita, itulah yang terus-menerus membuat legam hati kita.
Jangan bayangkan tentu hitamnya itu sebagaimana hitamnya warna pakaian kita. Ini sebagai bentuk di mana hakikat ruhaniah yang ada pada diri kita secara perlahan akan mati, dan secara perlahan fitrah kita tidak lagi hidup. Hati kita menjadi keras seperti batu, kal hijara au asyaddul qaswa, dia bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Yang muncul dari orang yang seperti ini adalah segala bentuk kebalikan dari apa yang Allah inginkan pada diri manusia. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah mengatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman ini. Allah mengeluarkan diri manusia ini dari kegelapan menuju cahaya. Wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Sementara orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak wilayah Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka itu wali mereka, pemimpin mereka tidak lain adalah taghut yang mengeluarkan manusia ini dari cahaya kepada kegelapan. Ayat ini menjelaskan kalau seseorang itu berwilayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti ketentuan-ketentuan, petunjuk, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan keluar dari hal-hal yang buruk pada dirinya ini, dari kegelapan yang meliputi dia, dari ketiadaan petunjuk yang membimbing dirinya, sehingga dia akan keluar dari keadaan itu pada keadaan yang terang benderang, keadaan yang penuh dengan cahaya, keadaan yang begitu jelas petunjuk di hadapannya, keadaan yang membimbing dia pada kesempurnaan hakikat kemanusiaan dirinya. Sementara kalau dia berlaku sebaliknya, dia akan masuk pada wilayah taghut, dia akan masuk pada wilayah kegelapan, dia akan masuk pada wilayah syaitaniyah. Dia akan keluar dari wilayah Allah dan masuk pada wilayah yang sebaliknya, yang dirinya itu dikeluarkan dari cahaya yang tadinya Allah subhanahu wa ta'ala liputi diri seorang hamba itu secara perlahan, atau bisa jadi secara tiba-tiba cahaya itu sirna dari dirinya. Dia berada dalam kegelapan, dia berada dalam ketiadaan petunjuk, dia berada pada wilayah syaitania yang syaitan pada dirinya itu berkuasa atasnya. Ada seorang bertanya pada seorang ulama, apakah syaitan itu tidur? Ulama itu berkata, sekiranya syaitan itu tidur, kita mampu beristirahat darinya. Ayatullah Karim Ha'ir Yazdi, dia memimpin sholat. Beberapa kali dalam sholat itu salah bacaannya. Tidak pernah terjadi. Kemudian dia membawa kereta, membawa mobilnya. Kereta itu berjalan di jalan dalam keadaan yang hampir saja menabrak sana dan menabrak sini. Ketika dia berjalan dari kereta itu ke rumahnya, itu tangannya gemetar. Beberapa hari keadaan itu terjadi. Muridnya yang melihat apa yang terjadi pada ulama ini bertanya, ya Syekh, apa yang terjadi padamu? Tidak pernah kami saksikan yang seperti ini. Kenapa kami melihat bacaan ayat Al-Quranmu keliru? Engkau tidak berkonsentrasi dan selalu dalam keadaan gelisah. Apa yang mengganggu pikiranmu? Pasti ada sesuatu yang besar. Ayatullah Makarim Ha'ir Yazdi itu dengan gelisah dia berkata, betul, ada sesuatu yang besar mengganggu pikiranku.
Muridnya bertanya lagi, apa yang terjadi padamu? Dia berkata, aku baru beberapa hari yang lalu menemukan sebuah hadis. Muridnya bertanya, hadis yang seperti apa? Maka Rim Ha'ir Yazdi ini berkata, hadis itu berkata, khalaqas syaitan ala sya'ni al-insan. Tuhan menciptakan setan itu sesuai dengan tingkatan manusia itu masing-masing. Sekiranya manusia itu berada pada tingkat para nabi, setannya juga berada pada makom yang sama. Sekiranya itu ada seorang ulama, maka setannya juga pada tingkat yang sama. Sementara setan ini tidak pernah istirahat, tidak pernah lelah, tidak pernah berdiam, tidak pernah tidur. Dia selalu dalam aktivitasnya untuk melakukan tipu daya kepada manusia. Sementara diriku ini lalai, diriku ini istirahat, lelah, diriku ini tidak siap untuk mengadain keadaan tertentu dan menghadapi musuh yang seperti ini. Bagaimana aku tidak gelisah karenanya? Setan berusaha terus-menerus mengeluarkan manusia ini dari wilayah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, mungkin suatu saat kita akan bahas ini. Bagaimana Al-Qur'an itu menggambarkan hubungan, relasi antara setan dengan manusia ini. Ada yang watakhizuna syaitana aduan, menjadikan setan itu sebagai musuhnya. Ada orang yang tertipu dengan setan, terpedaya dengan setan, ada banyak. Ada orang yang bersahabat, wa innahu qarin, dia bersama-sama dengan setan itu, bekerja sama, berjalan bersama, hidup bersama, memperlakukan atau berlaku dengan tindakan yang sama. Ada orang yang sudah sampai pada tingkat di mana seluruh tindakannya itu menjadi contoh bagi setan. Al-Quran menggambarkan keadaan seperti itu. Jadi bahwa diri kita dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa berada di antara kedua wilayah ini. Ima wilayah ilahiyah, wa ima wilayah syaitaniyah. Syaitan hidup dari sejak zaman sebelum Allah ciptakan Adam alaihissalam dan bersumpah di hadapan Allah, la uyanahum ajma'in illa ibaduka mukhlasin, aku akan tipu daya semua hamba-hambamu kecuali hambamu yang mukhlasin aja, yaitu orang-orang yang sudah sampai pada tingkat maksumin alaihissalam, sehingga bukan syaitan tidak menggoda mereka, tapi setan sudah tidak mampu untuk sampai menggoda mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aslama iblis ala yadayya, Rasul. Bahwa iblis itu sudah masuk Islam di tanganku. Masuk Islam dalam arti bahwa dia tunduk sudah. Tidak mungkin dia bisa menggoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menggoda istrinya, menggoda anak-anaknya. Lihat pada Nabi Nuh alaihissalam. Lihat pada Lut alaihissalam. Bagaimana setan menggoda orang yang berada di sekitar para nabi ini. Nabinya betul tidak mampu tergoda, tidak bisa menjangkau para nabi ini karena mereka berada di wilayah ilahiyah. Tetapi apa yang ada di sekitar para nabi belum tentu terlepas dari jebakan setan ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis kitab namanya Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Dan dia membuat daftar tentang tata cara bagaimana iblis itu menggoda manusia. Dan dia kumpulkan ada 150 ribu cara iblis untuk menjatuhkan manusia. Luar biasa, itu yang baru bisa dikumpulkan. Belum yang lain lagi.
Karena itu kita melihat ini, seseorang yang melakukan maksiat berarti dia melepaskan diri dari wilayah ilahiyah ini. Dia tidak mungkin berada di antara ini. Ketika dia terlepas dari wilayah ilahiyah ini, maka dia dengan perlahan masuk pada wilayah syaitoniyah. Dan syaitan sangat luar biasa cerdas. Dia punya ensiklopedia dari zaman mungkin Nabi Adam hingga kita sekarang, bagaimana untuk menjatuhkan manusia ini. Dia tahu caranya. Dan hati-hati, di dalam Al-Quran itu salah satu di antara kebahagiaan syaitan itu adalah memporak-porandakan rumah tangga kita. Itu pekerjaan syaitan yang paling mereka sukai dan paling mereka banggakan, disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi rumah tangga kita itu berhati-hati sekali. Karena di antara kebahagiaan yang paling membuat syaitan itu bahagia adalah mampu memporak-porandakan dan menghancurkan rumah tangga seseorang. Dan ayat ini juga menjelaskan Allah itu dalam wilayahnya, tujuan dari wilayah ilahiyah ini apa? Mengeluarkan manusia ini dari kegelapan menuju cahaya. Allah sendiri menggambarkan dirinya sebagai hakikat cahaya. Pada surah An-Nur Allah mengatakan Allahun nurus samawati wal ar. Mathalu nurhi kamishkatu fiha misbah. Al-misbahu fi zujada dan seterusnya. Permisalan Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Allahun nurus samawati wal ar. Permisalan cahayanya itu bagaikan miskat, seperti miskat, seperti ceruk yang di dalamnya ada pelita, ada misbah. Allah menggambarkan hakikat dirinya sebagai cahaya. Para ulama irfan menggambarkan kenapa Allah menggambarkan dirinya cahaya. Karena cahaya ini adalah bahwa hakikat cahaya itu adalah benderang, terang. Dan pada saat yang sama cahaya itu menerangi yang lain. Matahari itu kalau kita saksikan dia terang, hakikat dirinya terang. Tapi pada saat yang sama dia menerangi semuanya di alam semesta ini. Sangat jelas. Pada hakikat yang lain kita gambarkan kenapa disebut cahaya. Dia sangat jelas, sangat benderang. Semua orang tahu apa itu cahaya. Semua orang tahu apa itu terang. Tapi pada saat yang sama, karena begitu benderangnya, dia menjadi gaib. Kita tidak lagi lihat cahaya matahari. Kita lihat objek-objek yang lain. Kenapa? Karena saking benderangnya cahaya matahari itu. Sehingga Imam Ali ketika menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghaibatu fi syiddati zuhuri. Allah itu tenggelam, gaib dalam kebenderangan yang sangat luar biasa karena dirinya. Karena saking kan benderangnya, karena begitu benderangnya, sehingga cahaya itu tidak terlihat lagi. Karena begitu luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, karena manusia ini, tidak mampu untuk sampai pada hakikat cahaya yang mutlak itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan cahaya-cahayanya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 15, Allah mengatakan, Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Allah datangkan pada kalian itu dari bagian cahaya itu. Dan kitab yang sangat jelas. Pada saat yang sama Allah itu adalah hakikat cahaya. Tapi karena sangat benderangnya cahaya itu, kita tidak mampu untuk menyerap cahaya itu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, dia turunkan pada kita hakikat-hakikat cahaya itu. Sehingga kita bisa mengenali cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan tadi, telah kami datangkan pada kamu cahaya dan kitab yang sangat jelas. Au man kana maitan fa ahya bihi fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Atau mereka yang dahulu dalam keadaan tiada, dalam keadaan mati, kami hidupkan mereka itu dan kami jadikan pada mereka cahaya yang dia berjalan dengan cahaya itu di antara manusia. Apakah yang dimaksud itu cahaya seperti lampu ini? Tentu tidak.
Yang dimaksudkan Allah tidak lain apa? Wilayahnya. Dengan wilayah ini dia membimbing manusia ini untuk sampai pada hakikat cahaya mutlak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia gambarkan itu? Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya-cahaya ilahiyah ini tidak lain adalah para nabi. Para nabi itulah cahaya-cahaya Allah. Sebagaimana misalnya di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yuriduna yatfi'una nurallah bi afwahihim." Dan mereka itu hendak menghilangkan cahaya Allah itu dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimmu nurahu walau karihal kafirun. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahaya-cahayanya itu walaupun mereka tidak menyukainya, walaupun mereka membencinya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para nabi, para rasul ini mereka tidak lain adalah cahaya-cahaya Allah. Kita yang memerlukan mereka. Bukan Allah yang memerlukan mereka. Kenapa? Karena kita tidak mampu dengan keterbatasan kita ini, dengan kelemahan kita ini, untuk langsung kemudian mengakses pada cahaya ilahi itu. Karena begitu luar biasanya hakikatnya. Sama, mata kita yang terbatas ini tidak mampu secara langsung untuk melihat secara langsung cahaya matahari itu. Akan rusak mata kita. Kita memerlukan alat lain, kita memerlukan kacamata, kita memerlukan hal-hal yang lain misalnya. Demikianlah, karena kasih sayang Allah, Allah turunkan cahaya ini. Allah katakan misalnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Inna arsalnaka basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira." Dan kami turunkan engkau itu sebagai pemberi peringatan, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai cahaya yang gemerlapan. Wasirojan munira. Cahaya yang begitu luar biasa, yang gemerlapan, yang benderang. Jadi hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain adalah cahaya yang sangat luar biasa dari hakikat ilahiyah ini. Wal qamaru munira. Cahaya purnama rembulan yang begitu luar biasa. Cahayanya dari mana? Cahaya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah gambarkan yang mampu membawa cahaya ini dalam ayat kursi tadi, Allah mengatakan sesungguhnya yang mampu membawa manusia ini dari kegelapan pada cahaya itu tidak lain adalah Allah dalam hakikat wilayahnya. Jadi karena itu ikhwani wa akhwati, para pembawa wilayah ini, mereka tidak lain adalah cahaya-cahaya ilahiyah itu. Surah Al-Ma'idah, ayat ke-55 yang kita hafal semua. Innama waliyukumullah wa rasulahu wallazina amanu allazina yuqimuna sholah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Bagi kamu itu tidak lain Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, yang menyerahkan zakat sementara dia berada dalam keadaan sholat, dalam keadaan ruku. Ini adalah wali-wali Allah. Mereka adalah wilayah Allah. Mereka pembawa wilayah Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama mereka tidak lain sebenarnya membawa manusia ini dari jalan kegelapan, dari sesuatu yang akan menghancurkan hakikat diri manusia pada hakikat kemanusiaan yang penuh dengan cahaya benderang. Kalau orang keluar dari cahaya ini, dia maksiat. Maksiat apa? Dia berbalik dari wilayah itu dan dia akan dengan mudah secara perlahan dia akan masuk pada wilayah syaitaniyah. Jadi tidak mungkin ada di antara keduanya. Ima dia itu berada dalam wilayah ilahiyah ini, berwilayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwilayah kepada Ahlul Bait alaihimussalam, atau dia akan keluar dari wilayah itu dan masuk pada wilayah syaitaniyah. Para pemikir-pemikir modern berkata, kita tidak memerlukan itu, kita punya akal. Kita mampu berpikir. Dan ini jarum-jarum syaitan
yang menusuk diri manusia agar manusia itu terlepas dari wilayah ini. Kita bisa berpikir, pengetahuan sekarang sains modern sudah luar biasa. Kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Apakah Anda sudah sampai pada kesempurnaan hakikat kemanusiaan Anda? Hanya mereka yang merupakan wali-wali inilah yang sudah sampai pada derajat kesempurnaan kepada manusia dan mampu membimbing manusia itu pada siratal mustaqim. Kalau tidak, dengan sehebat apapun akal yang Anda miliki, dengan kecerdasan Anda yang luar biasa, justru itu akan menyesatkan Anda, memasukkan Anda pada wilayah syaitonnya. Dan kita saksikan betapa banyak orang yang cerdas luar biasa, betapa banyak orang yang hebat luar biasa dalam berpikir, para profesor, para filosof yang tersesat jalannya dalam kehidupan ini. Betapa banyak, dan itu mereka berada pada wilayah syaitonnya. Luar biasa. Mereka berbicara dengan sangat indah, dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa, tetapi mereka justru menyesatkan banyak manusia. Apakah Anda berpikir orang-orang yang berhadapan dengan Imam Husain, Muawiyah yang menjadi musuh Imam Ali, mereka yang bersama dengan Muawiyah tidak menggunakan agama? Apakah mereka tidak sholat? Apakah mereka tidak puasa? Bahkan ketika peristiwa Karbala itu sekalipun, mereka melaksanakan sholat yang sama. Mereka mengucapkan takbir juga. Mereka membaca Al-Quran. Dan kita tahu orang-orang yang datang kepada Rasulullah, datang kepada Imam Ali dalam perang Siffin, ketika sudah berada pada kondisi yang terdesak, mereka membawa Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai' fayarudduhu ilallah wa rasulih. Kalau kita ini bertikai, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menyesatkan orang-orang bodoh pada khawarij itu. Mereka melihat, oh ini Islam juga, Muslim juga, sholat juga, membawa Al-Quran juga, hafal Al-Quran juga. Kalau demikian, ini sama memperebutkan dunia. Dan betapa banyak orang-orang yang cerdas, bahkan cerdas pada agama, justru berada dalam wilayah syaitonnya dan menyesatkan banyak manusia. Saksikanlah. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati, yang dituntut dalam wilayah ilahiyah ini, bahwa diri manusia ini harus menjaga dari beragam keburukan, dari beragam dosa, dan selalu berada, berusaha untuk berada dalam perlindungan wilayah ilahiyah ini. Meminta perlindungan kepada Rasul, meminta perlindungan kepada para maksumin alaihimussalam sebagai pemegang wilayah ilahiyah ini. Dan berhati-hati, kita lemah. Ada banyak orang yang dengan mudah menyesatkan orang lain. Sepanjang sejarah misalnya ada banyak orang yang mengakui Imam Mahdi. Dan betapa banyak yang ikut dengan mereka. Dulu ketika kalau pernah dengar tahun 79, bagaimana Masjidil Haram itu dikuasai oleh orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Sekarang ada di India, orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, ada banyak pengikutnya. Beragam kehebatan luar biasa muncul dari dirinya. Ini karena wilayah syaitonia, orang tertarik ke situ dan tersesat dari jalan wilayah yang sesungguhnya. Dia merasa berada pada wilayah ilahiyah, tapi dengan perlahan bahwa dia masuk pada wilayah syaitonia. Syaitan begitu cerdas, begitu pintar, begitu luar biasa. Ada seorang santri, dia sudah merasa bahwa dia sudah selesai belajar di pesantrennya, di hauzahnya. Dia datang kepada kiainya. Dia berkata, "Syekh, saya mau pulang. Mau kembali ke kampung." Syekhnya tanya, "Kalau nanti ketika kamu tiba di kampung, apa yang akan kamu lakukan?" Santri itu berkata, "Saya akan berdakwah, mendakwahkan Islam." Bagus. Bagaimana ketika engkau menjalankan dakwah, setan menghalangi dirimu? Santri itu berkata, "Aku akan lawan setan."
Syekhnya berkata, bagaimana mungkin kau yang kecil seperti ini mampu melawan syaitan yang sudah menggelincirkan Adam dari surga? Fa'azzalahuma syaitona anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Engkau belum lulus, kembali lagi. Ngantri sekian lama. Datang lagi setelah sekian lama kepada kiainya, dia berkata bahwa saya ingin pulang kampung. Syekhnya bertanya lagi, kira-kira kalau kamu kembali ke kampung halaman, apa yang kamu lakukan? Saya akan mendakwahkan Islam. Kalau setan halangi jalanmu, apa yang kau lakukan? Santri berkata, aku memohon perlindungan Allah. Baru kiainya meluluskan. Hanya dengan berada dalam wilayah inilah kita akan terlindung dari apa? Dari jalan setan ini. Musibah yang paling besar dalam diri seseorang, ketika seseorang itu dalam jalannya ini, dalam kehidupannya ini, terlepas dari hakikat wilayah ilahiyah ini. Hakikat wilayah ilahiyah ini cahaya. Dia yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Sekiranya kita terlepas, maka otomatis kita akan berada dalam wilayah syaitaniyah. Anda melakukan kebaikan? Tetapi apa kebaikan Anda itu ditujukan untuk Allah? Atau dilakukan untuk syaitan? Untuk diri Anda? Untuk diri kita, untuk kebanggaan kita, untuk prestasi kita, untuk pujian-pujian yang kita dapatkan. Ini wilayah syaitannya. Jika seperti ini kita masuk pada wilayah syaitannya. Dan ini musibah yang paling besar. Di dalam doa yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Imam Ali mengatakan, mengajarkan kepada kita, Allahumma arifna nafsak, fa'ilam tu'arifna nasak lana'ri rasulak. Allahumma arifna rasulak, fa'ilam tu'arifna rasulak dan na'arif hujjatak. Allahumma arifna hujjatak, fa'ilam tu'arifna hujjatak dolalna andinina, wala tuzik kulubana ba'da izhadaitana. Ya Allah, kenalkan aku pada dirimu. Sekiranya aku tidak mengenalmu, maka aku tidak akan mengenal rasulmu. Ya Allah, kenalkan diriku pada rasulmu. Sekiranya aku tidak mengenal rasulmu, aku tidak akan mengenal hujjahmu. Ya Allah, kenalkan aku pada hujjahmu. Sekiranya aku tidak mengenal hujjahmu, maka tersesatlah aku dari agamaku. Jangan engkau sesatkan diriku, ya Allah, setelah engkau memberikan petunjuk kepada aku. Ini doa. Kenapa doa ini diajarkan? Supaya kita dalam kehidupan ini terus dalam wilayah ilahiyah ini. Kenapa? Terlepas dari wilayah ilahiyah ini adalah musibah paling besar dalam kehidupan kita. Sebagaimana sebaliknya, wilayah ini adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada wilayah. Anda mau bilang nikmat yang mana? Karena satu-satunya nikmat yang membimbing kita dalam kehidupan ini tidak lain adalah wilayah. Dia membimbing kita pada jalan kebenaran. Dia membimbing kita dengan cahaya. Dia membimbing kita kepada apa? Kepada hakikat ilahiyah. Imam Kazim alaihissalam berkata, Al-imamah wal-wilayah hiyan nur. Wazalika qawlu azza wa jalla amanu billah wa rasulihi wa nur lazi anzalna. Imam mengatakan, imamah dan wilayah itu adalah cahaya. Inilah apa yang dikatakan Allah, bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan cahaya yang diturunkan Allah kepada kami. Dan qala an-nuruhum al-imam. Bahwa nun yang dimasukkan itu tidak lain adalah imam. Dalam hadis yang lain misalnya, Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan, wilayatuna nurullah. Wilayah kami adalah cahayanya Allah. Wa asra'un nur wal awsa' Nurul Husain alaihissalam. Imam Ja'far mengatakan, kami ini, wilayah kami ini, kata Imam Ja'far, adalah cahaya Allah itu. Jadi kalau kita ingin mencari cahaya ilahiyah yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya ini, kebenderangan ini, tidak lain adalah para maksumin alaihissalam ini. Jangan yang lain. Anda sudah berpegang dengan hablullahil matin ini, kenapa berpegang pada tali yang lain? Ini cahaya Allah. Ini yang akan menerangi jiwa kita. Ini yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Dan kamilah cahaya itu. Imam Ja'far mengatakan bahwa kamilah cahaya itu. Tetapi cahaya yang paling benderang, cahaya yang paling luar biasa, cahaya yang paling cepat membimbing manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya itu, tidak lain adalah cahaya Al-Husain alaihissalam. Salawat. Allahumma salli ala
Muhammad wa ali Muhammad ajil farajahum wa azamul musibah tarkul Husain. Ada perkataan yang mengatakan, ulama dalam menulis Maqtal itu mengatakan begini, musibah yang paling besar ketika seseorang itu meninggalkan Al-Husain alaihissalam. Meninggalkan, kita tidak berada bersama dengan Imam Husain, iya. Kita tidak bersama berperang di Medan Karbala, iya. Bagaimana mungkin kita meninggalkan Al-Husain ketika Al-Husain tidak hidup di hati kita? Ketika kita tidak mengenang Al-Husain. Dari Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam mengatakan bahwa ada hadis yang mirip dengan yang saya sampaikan tadi. Nahnu safinatun najah. Kami ini adalah perahu yang memberikan keselamatan. Wa asra'u safinah wa ausa safinatul Husain. Perahu atau kapal yang paling cepat berjalannya dan yang paling luas memberikan keselamatannya tidak lain adalah safinatul Husain alaihissalam. Jadi ketika kita selalu menghidupkan Imam Husain alaihissalam, paling tidak ikhwani wa akhwati, selama 40 hari ini kita setiap hari membaca ziarah Imam Husain alaihissalam. Kita mencoba untuk menjaga diri kita agar mata kita ini menangis, jagalah dari sesuatu yang diharamkan Allah. Agar kita selalu mendengarkan suara Imam Husain, dengarkanlah ziarah setiap hari atau duka cita tentang Imam Husain. Paling tidak dari awal Muharram ini sampai Arba'in minimal. Agar kita mampu menepuk dada dan tepukan-tepukan dada ini betul-betul mempengaruhi jiwa kita. Jaga tangan kita ini selama 40 hari tidak menyentuh kecuali sesuatu yang dihalalkan Allah. Karena ini kita berada dalam sebuah hal yang besar. Dalam sebuah peristiwa yang besar. Kita sedang berada dalam perahu Imam Husain alaihissalam. Dan ini adalah nikmat yang paling luar biasa. Wilayah yang paling luar biasa. Pengingkaran pada wilayah ini adalah kemaksiatan yang paling besar. Yang akan membawa kita pada wilayah syaitonia. Sekalipun tampilan kita ini zahiruhum kal mu'minun, zahirnya seperti orang-orang yang beriman, batinuhum syayatin, batin mereka tidak lebih dari syaitan. Dan itulah yang terjadi di Padang Karbala. Kita bersyukur dalam duka cita ini, kita berada dalam safinah Imam Husain alaihissalam. Kita berada dalam wilayah Imam Husain alaihissalam. Dan kita selalu memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan wilayah Imam Husain alaihissalam sebagai wilayah yang melindungi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan anak keturunan kita. Karena percayalah, wilayah yang paling utama, wilayah yang akan terus ada dan hidup dan melindungi kita tidak lain adalah wilayah Imam Husain alaihissalam. Ikhwani wa akhwati, di Sahara yang gersang di Karbala, malam kelima di Karbala, suasana mencekam terjadi. Pasukan Umar bin Sa'ad telah mendatangi Padang Karbala. Dalam riwayat sejarah disampaikan, telah berkumpul 30 ribu pasukan. Shimir bin Zijawusan berkata kepada Umar bin Sa'ad, aku yang akan berperang pertama kali kepada Al-Husain. Sayyidah Zainab mendatangi saudaranya Imam Husain dan berkata, ya abang, bagaimana mungkin kita akan berperang dengan pasukan yang sedemikian banyak ini? Apakah tidak ada pasukan lain yang akan membantu diri? Imam Husain berkata, dalam perjalanan kita dari Madinah hingga ke tempat ini, ada banyak mereka yang ingin bergabung dengan kita. Tapi mereka tidak bergabung untuk Allah. Mereka bergabung untuk kepentingan dunia mereka. Dan mereka tidak layak dalam perjalanan ini. Ada juga mereka yang hati kepengecutan mereka berpaling dari kita.
dan Allah meridhoi mereka yang ada di tempat ini. Mereka lah yang akan diterima oleh Allah pengorbanannya. Sayyidah Zainab kemudian berkata kepada abangnya, "Ya abang, apakah di tempat ini kita akan mengalami kematian?" Imam Husain berkata, "Bagi kami ya, tapi tugasmu masih begitu beratnya." Habib bin Mazahir mendengarkan perkataan itu. Dia meminta izin kepada Imam Husain alaihissalam untuk membawa Bani Asad, Bani Asadi untuk bergabung dengan kafilah Al-Husain. Imam Husain memberikan izinnya. Habib Al-Muzahir pergi dengan sendirinya menyelinap di kegelapan malam itu, melintasi pasukan Umar bin Sa'ad. Ia sampai esok harinya kepada kaum Bani Asadi, kaum dari Bani Habib Al-Muzahir. Dia berkata, "Maula kita, putra Rasulullah dalam kesendirian, apakah kalian akan tenang dan diam di sini dalam kenikmatan, sementara Rasulullah SAW menantikan bantuan kalian? Apakah kalian tidak malu nanti di yaumil kiamah, ayah dan ibu kalian telah melahirkan diri kalian, sementara Rasulullah SAW memohon kepada kalian untuk membela putra satu-satunya yang tertinggal?" Bani Asadi kemudian bangkit dengan semangat yang ditularkan oleh Habib Al-Muzahir. Betapa bahagianya Habib Al-Muzahir pada saat itu, karena dia merasa mampu membawa pasukan kepada maulanya Al-Husain. Mereka bersiap-siap dan di pagi harinya mereka berjalan menuju Karbala. Tetapi Umar bin Sa'ad sudah menyiapkan pasukan untuk menghalau Bani Asadi ini. Jumlah semua yang ada pada Bani Asadi itu 90 orang. Sementara Umar bin Sa'ad mengutus hampir 1000 orang untuk menghalangi Bani Asadi ini bergabung dengan Rasulullah, dengan Imam Husain alaihissalam. Perang terjadi. Tetapi pasukan yang kecil ini terkocar-kacir, tidak mampu melawan 1000 pasukan yang sudah disiapkan oleh Umar bin Sa'ad. Hingga hilang, sebagian terbunuh dalam peperangan itu, sebagian lari karena ketakutan. Habib bin Zahir berjalan dengan sendiri. Imam Husain telah menantikan dirinya. Imam Husain berkata, "Selamat datang duhai sahabat ayahku. Aku tahu engkau akan datang dengan sendirian. Tidak satu pun bersamamu akan mendampingi dirimu, karena hanya engkau yang layak untuk bergabung dengan kami." Habib Abu Zahir tidak mampu menegakkan kepalanya di hadapan maulanya. Ia menangis, raut wajahnya yang sudah tua menunjukkan kemudian kesedihannya. Ia berkata kepada maulanya, "Ya maula, jangan permalukan aku nanti di hadapan datukmu Rasulullah. Jangan permalukan aku nanti di hadapan ayahmu Ali bin Abi Thalib. Ya maulai, ya Abdillah, ya putra Rasulullah, ya putra Ali bin Abi Thalib, biarlah tubuh renta ini menembus semuanya. Tidak akan aku biarkan dirimu menghadapi musuh-musuh durjana itu. Biarkan aku hempaskan diriku di hadapan mereka. Biarlah aku yang renta ini akan menembus dengan darahku. Sampaikan nanti kelak di hadapan datukmu bahwa diriku sudah membelamu." Imam Husain alaihissalam menatap dengan kecintaannya kepada Habib Al-Muzahir. Ia memeluk Habib Al-Muzahir dan menciumi dahi Habib Al-Muzahir dan berkata, "Labbaika ya Habib Al-Muzahir, engkau bersama kami dan datukku Rasulullah SAW akan bangga dengan dirimu." Suara kematian sudah sedemikian dekatnya. Wewangian syahada sudah mulai berhembus. Anak-anak kecil sudah mulai ketakutan. Mereka mulai merasakan dahaga dan kehausan karena pasukan Umar bin Sa'ad telah menghalangi Sungai Ifrat untuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka biarkan anjing dan babi meminum dari Sungai Ifrat sementara keluarga suci Rasulullah dalam keadaan kehausan dan dahaga.
Ya Allah, kekejian macam apa lagi yang akan dipertontonkan oleh umat Nabi-Mu? Kekejaman yang seperti apa lagi yang akan diperlakukan kepada keluarga suci Nabi-Mu? Imam Husain mengadahkan tangannya ke langit dan berkata, Ya Allah, segerakanlah semua ini terjadi pada kami. Tetapkanlah qada'Mu pada kami. Aku persembahkan semuanya untuk-Mu, Ya Allah. Ya Allah, inilah duka cita keluarga Nabi. Inilah tangisan Sayyidah Fatimah di Baitul Azhar. Duhai Fatimah, jadikan kedua orang tua kami sebagai tembusan. Duhai Fatimah, perkenankan kami menghapuskan air matamu untuk menangisi putramu Al-Husain. وَسَيَعْلَمُونَ الظَّلَمُوا أَيَّ مُنْكَلَبٍ يَنْكَلِبُونَ.